Siswa berinovasi membuat sumber energi listrik dengan memanfaatkan pijakan kaki. Ini terinspirasi dari riset yang dilakukan di kawasan wisata Candi Borobudur. Kawasan candi yang temaram membutuhkan lebih banyak penerangan, apalagi kini mulai banyak pengunjung yang datang untuk berwisata. Hal ini mendorong Agna Hasbian, Dewi Satiti, Naila Putri, Rasya Azahra, dan Azalia Zumna berinovasi membuat sumber energi listrik dengan memanfaatkan pijakan kaki. Wisatawan yang datang ke Candi Borobudur dapat menginjak paving-paving yang dipasangi alat penghasil listrik piezoelektrik. Alat ini akan menghantarkan listrik ke baterai atau aki yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Cara kerja, jadi setiap ada wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur, nanti akan menginjak paving yang di bawahnya sudah tertempel piezoelektrik ini. Dan nantinya akan piezoelektrik ini menghasilkan listrik jika ada tekanan. Tekanan tersebut didapat dari wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur. Jadi wisatawan tersebut akan menginjak paving dan menghasilkan listrik. Listrik tersebut akan disalurkan oleh kabel dan akan disimpan di dalam aki. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bangkapos.com. Simak juga video lainnya di YouTube, Facebook, dan Instagram bangkapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.